Mai jobis koi jobis. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana kembali kita bertemu di acara pertandingan layang-layang hari ini, hari Minggu, kebetulan hari libur, dan kemungkinan hari ini di ronde kedua akan ramai peserta yang ikut bertanding hari ini. Karena kondisi cuaca sangat bagus, cerah, dan angin juga mantap. Tadi di ronde pertama kita tidak sempat, ini kita baru nyampe soalnya, dan ini waktu penurunan layang-layang di ronde pertama. Dan di ronde kedua ini sudah beberapa layang-layang yang dinaikkan oleh peserta, dan kita akan saksikan siapa yang akan menjadi juara. Apakah itu-itu juga, apakah berbeda, kita saksikan yuk. Beberapa layang-layang sudah mengudara di ronde kedua ini, padahal beberapa layang-layang ronde pertama masih ada yang di atas. Peserta sudah bersiap-siap, mundo putih oranye. Ini biasanya di komandannya adalah Firman ya. Celek angkat penurunan layang masih 13 menit, tapi peserta di ronde kedua sudah menaikkan layang. Nah, kelihatannya memang angin cukup bagus sore ini di ronde kedua ini, padahal sekarang udah pukul 5 sore. Merah Tandan Ampera bersiap-siap. Sebenarnya ini masih waktu penurunan layang, tinggal 12 menit lagi, tapi sudah puluhan nih layang-layang yang naik. Celek Bis. Orange Bis baru naik juga, Orange Bis. Dia pesertanya. Batman siap-siap, Batman. Ya, Batman mengudara. Ini dia pilotnya Batman. Ini biasanya selalu juara beberapa hari belakangan. Nah, itu dia pilotnya Dani. Mundo putih oranye lagi. Siap-siap mencari posisi. Habis kita lihat hari ini banyak wajah-wajah baru yang ikut bertanding. Merah Cemangko atau Merah Semangka siap-siap. Merah Semangka ini maksudnya warna merah dipadu hijau
di ujung sana juga siap-siap dongker tandan kuning. Ini country. Belakangnya ada kuah dongker kuning dongker. Di ujung sana ada pagai dengan mundo putih oranye. Nah, sepertinya ini angin sudah mulai melemah. Nah, seperti ini contohnya nih, agak sulit mengendalikan layang karena kekurangan angin. Mondo putih oranye lagi, ada berapa ini mondo putih oranye yang naik hari ini? Murai bis. Nah, ini baru dimulai golai-golai. Ya, mondo putih oranye. Di country hampir saja nampi. Murai bis mengudara, angin cukup. Bisa mengibarkan layang-layang. Country kayaknya memang kesulitan ini. Angin tadi sempat beberapa kali hampir tampil. Iya, dongker putus karena benangnya nyangkut dengan layang-layang yang lain. Hitam bis baru mengudara, sementara yang lain sudah cukup jauh, tapi waktu masih panjang, baru 9 7 menit.
Kemarin ada yang berkomentar dan meminta untuk saya melakukan live atau secara langsung dari lokasi pertandingan ini. Perlu bisa saya jelaskan bahwa untuk live itu agak sulit dilakukan dengan menggunakan kamera handycam, karena kebetulan saya menggunakan handycam. Kalau menggunakan handycam itu kita membutuhkan sambungan ke laptop, dan itu sangat sulit dilakukan di lapangan ini. Nah, tapi kalau itu menggunakan handphone, sulitnya lagi handphone tidak bisa menjangkau posisi layang-layang yang tinggi, jadi hanya bisa menjangkau peserta yang sedang bertanding. Jadi untuk melakukan secara langsung dari lokasi ini, nanti penonton tidak bisa melihat layang-layangnya sedang berpacu, hanya bisa menyaksikan orang-orangnya saja, jadi tidak asik. Jadi makanya saya mohon maaf tidak bisa melakukan siaran live, itu alasannya. Tambin 7 menit lagi, tampaknya peserta bersiap-siap menarik layang-layangnya untuk mengangkat lebih tinggi, karena ketinggian layang-layang sepertinya cukup panjang, cukup jauh. Dan di ujung sana juga mulai menarik layang-layang untuk diangkat lebih tinggi, diangkat. Tapi sebagian masih ada juga yang melomba. Nah, kita bisa lihat layang-layang sudah mulai menanjak, sudah mulai diangkat, segera mencari posisi yang bagus untuk mendapatkan posisi terdepan agar bisa menjadi juara. Nah, ini sekarang posisinya sudah berada di 45 derajat. Semakin kencang ditarik sekuat tenaga, ditarik layang-layangnya supaya lebih cepat menanjaknya. Nah, di ujung sana juga sudah mulai berlomba menarik layang-layang sekuat tenaga. Tambin tinggal 3 menit lagi. Ini sudah semakin tinggi, sudah berada di 75 derajat. Dan ini sudah berada di 80 derajat. Murai. Tambin 1 menit lagi. Peserta semakin berpacu menarik layang-layang secepat mungkin. Sudah dihitung. Dan ini layang-layang sudah berada di atas kepala. Tarik kepingin dia.
dan nunggu detik-detik. Inilah juara satu hari ini. Layang juara satu turun. Nomor dua ya bang. Nomor dua ya, biasa juara satu ha. Yo lala mau nak main siap dah mam. Dah bang. Mantap. Kasih bang. Yang menjadi penentu layang-layang juara di pertandingan Tanah Sirah ini yaitu layang-layang yang bisa bertahan di waktu penilaian. Berada paling depan di antara yang lain dan tidak tampik, artinya mampu bertahan dengan kondisi angin yang lemah, tidak tampik, hidup, artinya tidak mati, layang-layangnya tidak turun, sehingga bisa ditetapkan sebagai pemenang. Dan hari ini gelar itu diambil oleh Celek Hitam Kuning Bis, juara satu dan juara duanya Mundo Putih Merah. Sementara juara tiga Mundo Putih Oren atau Mundo Limo Manih. Oke, demikian saja pertandingan hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi hiburan bagi dunsana semua dimanapun berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.